Suhairi, lagu yang diangkat menjadi OST untuk drama slot Akasia yang bermula malam ini iaitu Hatimu Sedingin Salju. Dan sekarang ni kita pun sudah pun terhubung dalam talian bersama dengan penyanyi tersebut, Sarah Suhairi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey, Sarah, pertama sekali tahniah sebab lagu Andaikan ini menjadi OST untuk drama yang bakal ditayangkan malam ni. Tetapi sebelum tu yang nak tanya, adakah lagu Andaikan ini memang ditulis untuk drama ini ataupun seolah-olah liriknya sesuai dengan drama ni sebenarnya? Baiklah, kalau bercerita tentang lagu ni sebenarnya kita tidaklah tulis lagu ini berdasarkan jalan cerita drama yang akan ditayangkan pada hari ini. Mm-hmm. Tetapi sebenarnya Sarah dah pun rekod pada awal tahun 2019. Oh. Sangat-sangat sebenarnya. Tapi alhamdulillah rezeki untuk dapat menjadi OST untuk drama Hatimu Seringin Salju ni dibintangi oleh Afina Manus dan juga Hisham Hamid. Bermula pada hari ini, Sarah sangat-sangat honored, sangat-sangat berbesar hati untuk menjadikan lagu Andaikan ini sebagai OST. Dan juga lagu ini diciptakan oleh Sharon Paul dan juga lirik daripada Shah Syamsiri. Okey, tetapi mungkin boleh ceritakan juga sebenarnya Andaikan ini menceritakan tentang apa dan adakah ianya berkait rapat dengan kisah hidup Sarah juga? Baiklah, sejujurnya lirik lagu ini tidaklah berkait rapat ataupun tidak ada related dengan Sarah punya kisah kehidupan. Tetapi lagu ini berkisahkan tentang satu pasangan di mana mereka menyesali sebab tidak bersama sebelum ini dan akhirnya salah seorang daripada pasangan itu telah pun pergi. Jadi lagu ini tentang andaikan kita dapat bersama sebelum ini, kita dah dapat bahagia. Jadi itulah jalan cerita sedikit sebanyak daripada lagu Andaikan. Allah, sedihnya lirik dia. Tetapi untuk penonton dan peminat-peminat Sarah sendiri, bagaimana sekiranya mereka nak mendengar dan terus mendengar lagu Andaikan ini? Mungkin boleh kongsikan. Baik, lagu Andaikan telah pun rilis dekat semua digital platform. Semua peminat-peminat Sarah dan penonton Wanita Hari Ini boleh dengar dekat Apple Music, dekat Juke, Spotify dan banyak platform lain. Dan honored to say hari ini adalah hari yang Sarah akan lancarkan lirik video untuk Andaikan pada pukul 5 petang dekat YouTube channel MVM Music. Okay, Sarah.
Terima kasih banyak-banyak Sarah. Kami doakan selamat maju jaya untuk Sarah dan semoga dapat menghasilkan lebih banyak lagi karya-karya hebat selepas ini. Terima kasih Sarah. Assalamualaikum. Bye-bye.